Malah gini kan, Mbak Poppy pun udah, maksudnya udah lebih dulu untuk masuk ke dunia perfilman. Mbak Poppy pun nggak membantu aku untuk kayak manjain, dan nih adik gue, apa keponakan gue aja nih masukin ke sinetron ini, nggak dibikin kayak begitu. Malah aku disuruhnya, kamu harus nikmatin proses itu, kamu harus casting. Kalau misalkan dapat jadi ekstras pun, kamu ambil aja kayak gitu. Jadi nggak dimanjain gitu. Jadi disitulah mental Glenka dibuat gitu. Jadi nggak. Jadi bisa menikmati proses itu, dan alhamdulillah sampai di detik ini Glenka sangat bersyukur dari pengalaman Glenka, perjalanan Glenka waktu dulu. Babak belurnya itu loh yang sekarang alhamdulillah udah puas sih. Apa ya? Banyak sih, gak cuma waktu masuk ke perfilman doang sih. Jadi kayak dari nyanyi pun Glenka juga udah yang benar-benar merintis banget gitu loh, dari nol banget. Coba tawar-tawarin lagu ke label-label sama papa, terus ditipu lah segala macam, terus kemana-mana manggung bawa motor manggung kemana-mana, ke acara ulang tahun apalah segala macam. Sampai kalau dunia perfilman itu palingnya casting-castingnya sering ditolak, dan banyak yang ngerjain gitu, maksudnya yang sikut-sikutan banyak lah yang bikin babak belur buat nyampe yang aku mau gitu. Tapi ya bersyukur aja sih, kalau nggak ada itu nggak mungkin kayak gini sekarang. Glenka ngambil peran ini tuh, Glenka lagi nonton drakor deh kalau gak salah. Peran di drama Korea itu si cewek emang bener-bener kayak ngeselin aja gitu tuh. Makanya kenapa Glenka pas ditawarin ini kok rada-rada mirip karakternya gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah, ini nih yang gue cari nih, ya udah ambil aja gitu. Dan awalnya pun kayak udah tahu nih, pasti kalau ngambil antagonis udah tahu resikonya kayak gimana, pasti dihujat, banyak yang benci. Tapi ya udah, Glenka kan mau berkarya, mau nunjukin kalau Glenka juga bisa antagonis. Gak semuanya antagonis cuma marah-marah doang kan, pasti ada yang lebih keren lagi kan antagonis. Kalau sampai pernikahan gue sama Nino hancur, gue pastikan lo juga hancur. Kayak gue percuma ya datang ke sini. Gue emang perempuan yang gak punya power untuk ngelawan Aldebaran Alfahri, yang mau punyai segala cara untuk ngebuat lo percaya sama dia. Tantangan baru sih buat Glenka. Susahnya itu kayak ngebangun mood yang emang bener-bener gimana caranya supaya orang juga jengkel sama kita, sama Elsa.
itu ngebangun moodnya, terus sama mimik muka apa untuk pas take-nya ya harus yang stretch gitu, kayak tegang gitu yang. Dan kadang juga suka nonton-nonton film gitu kan, habis nonton film ngaca terus ngeliat, oh harus kayak gini nih kita gitu. Tapi kata Mbak Poppy, coba aja dulu, kamu syuting aja dulu, nanti kamu nanti tahu sendirilah. Iya, belajarnya akhirnya di